bodoh ah. Sedap saya kereta kau. Tak payah laju pun enjin 1.3 tapi aku enjoy kat handling ke. Revelation, apa cakap? Pendedahan, betul tak? Ha, tadi aku awal-awal lagi. Komen. So, apa best kereta ni? Couple lap tadi dapat? I think around 10 laps eh? Jadi lah, tak best lah. Tak best lah sebab kereta orang. Jadi Rashid, jadi first time bawa RX saya tadi. Okay, dia punya handling, dia bukan, dia lebih sesuai bukanlah untuk competition, tapi sesuai lah dengan apa yang dia nak. Forgiving, provided dia punya throttle delivery dijaga apa semua, then it is really fun car to drive lah. Fun car to drive, even though masa wet pun still ada traction kat sana. Unless kalau kita go beyond daripada kita punya limit, then something will happen lah. But then dia punya, ni traction control tak ada kan? Tak ada. So without the traction control and then without the ABS, so driver dia mesti really careful on the braking point. Kena very very gentle, soft. Kena very soft. Kalau apa, smooth terus. Kalau tak, then body weight transfer pun kena master juga lah kan? Body weight transfer, yes, kena master. Tapi macam saya tak dapat lah dapat. Sebab, bukan tak dapat banyak lah. Sebab weight. So, bila weight driving, weight transfer lebih kepada kita kena jaga masa kita punya entry, masa kita punya braking. Sebab dalam cornering, kita kurang sikit. Sebab kita kena dapatkan traction yang lebih. Okay. Tapi unless kalau waktu bukan weight, waktu dry, then boleh, masa tu baru boleh rasa sikit lah. So, tengok body roll dia macam mana. So lepas ni owner kereta ni panggil dia lagi untuk buat apa ni, dry driving. So benda-benda yang Abang Rashid cakap tu semua ada dalam kelas lah? Ada, yes, ada. Sebab tadi kita bawa salah seorang apa peserta baru ni, student kita, Amir Farid. So Amir Farid pun hari ni dia kata dia happy sebab dia dapat tengok macam mana cara pemanduan. Saya tak pergi for laju sangat pun, cuma nak tunjukkan kita punya fundamental macam mana cara pemanduan. Dan dia kata dia happy sebab hari ni dapat tengok dua drive train. Satu saya bawa front wheel drive tadi, and then sekarang terima kasih pada saudara Azril pergi suruh bawa Rotary. Rotary. Rotary eh? Rotary. Rotary ya. Rotary. So, wow, Rotary dia. Jadi, so ada gaya pemanduan yang agak berbeza sikit. And then, baru ada perasan. Baru dia tahu betul-betul. Baru dia tahu apa lagi. Apa benda yang dekat dalam kelas tu, yang memang semuanya nampak lebih jelas. Orang cakap bawa back wheel susah. Susahlah kalau misalnya kita macam inilah. Kalau misalnya orang memang tak masuk kelas memandu JPJ, dia orang akan cakap ataupun nak ambil lesen ataupun nak bawa kereta tak tahu. Memang dia akan bawa kereta tu ataupun nak ambil lesen susah. Tapi kalau saya dah bawa, bukanlah kata senang, tapi dia kan drivable, boleh dibawa. Saya sama juga nak masuk track apa semua, dia bukannya nak bawa rear wheel drive. Dia memanglah susah, tapi dia masih achievable, drivable. Dia boleh bawa, provided dengan knowledge, dengan teknik yang betul. InsyaAllah dalam kelas adalah semua tu. Ada. Dalam kelas SSCD Racer Development Program, kita ada kelas yang paling popular ataupun yang selalu orang ambil ialah 3 steps to race. Okay. Step 1, step 2, step 3. Okay. Dan apa-apa boleh tengok dekat dalam kita punya website www.mysscd.com. mysscd.com. Kalau nak WhatsApp 012-910-2332. 012-910-2332. Kena ingat tu je, 910-2332, 012 Maxis dah set. Terima kasih kepada saudara Azril bagi peluang kepada saya untuk rasa kita. Okay, terima kasih Abang Rashid, dapat juga memandu dan juga bagi knowledge.